selamat datang di sini di numpang motor. Kali ini gue kembali menggunakan satu tangan karena akan dibagi dua segmen. Ini saya dalam perjalanan keliling Sukabumi. Ini baru sampai Cigombong ya, di part yang kedua. Ini adalah jembatan kereta api Cigombong. Nah, jembatannya dibikin tinggi karena dua spur. Tapi sayangnya dua spur ini masih belum bisa digunakan. Jadi ya hitungannya masih satu spur. Oke, nggak jauh dari sini nanti akan ada perbatasan ya. Ya, perbatasan Sukabumi dan Bogor Sukabumi. Nah, ini nanti di part 3, 4, 5 itu akan diisi dengan wilayah 10 Sukabumi. Tapi saya akan, saya berharap ya bisa sampai Sukabumi jam ya dalam 5 part ini bisa. Masuk Kabupaten Sukabumi. Jadi Bogornya cuma berapa ya, apalagi dari Cianjur ya. Oke, nanti patokannya hanya sampai Tugu Genter ya guys, karena begitu sampai Tugu Genter itu ada pertemuan jalan nasional. Pertemuan jalan nasional dari yang dari puncak, yang jalur puncak. Belum ada jalan puncak, jadi macet lagi nih, dua kali nanti kena macetnya di Cicuruk sama di Cibadak ya, karena wilayah pasar guys. Tapi syukur-syukur di Cibadaknya lancar ya, ya ada, masih ada pergerakan lah, soalnya agak ngeselin juga.
pernah dibobok tuh sama motor. Ini sekarang berdampingan rel kereta ya. Di sebelah. Cok. Itu kenapa pas spiritus sih? Cek map ya, tinggal 4 menit lagi. Gua agak emosi jadi. Nah, apa dipopok ngasilin ledakan soalnya. Oh, sama si jauh banget sih. JPL 19 nih. Ya, Tenjo Ayu. Tadi kan 18 nih, tutup nih. Terusnya nanti kita keter itu JPL ya, JPL 20 sih, JPL 19 kemungkinan nomornya 19. Nih JPL Tenjo Ayu ditutup. Pilihannya mau lihat underpass atau lihat flyover. Ini menurut gue lintas ini nggak perlu dibikin jalur nggak sepijang deh. Orang yang lewat cuma Pangrango sama KPJ doang. Buat apa tuh? Yang satu ini kita akan kembali lagi di program numpak motor karena saya akan belok dulu ke jalan Pamoyanan. Mana ya jalannya? Ini tuh dia. Oke, pas malah 10 menit udah ya, jadi ada hasilnya 10 menit untuk menuju ke JPL Cicurug. Halo teman-teman, kembali lagi di San Mori bertemu numpak motor. Kali ini gue lanjut lagi ya. Yuk menuju Sukabumi. Ya, part 2-nya. Ini gue agak meleng ya, jadi gue juga agak waspada dikit ya. Karena meleng. Meleng kan bahaya tuh. Baru sampai pasar Cicurug nih guys. Pasar apa guys? Cicurug. Macet banget guys.
kereta. Kereta pang ekup pang rangus ya. Baru oh duh. Jadi boxnya udah kepasang sih. Ntar guys. Ini palang pintu yang lama merek Alkmaar. Ini adalah palang pintu baru. Enggak tahu mereknya apa. Kalian yang tahu ketik di kolom komen. Udah kepasang tuh palang barunya nih guys. Tapi baru satu gearbox. Kanan ke Cidahu itu jalan putaran ke Parung Kuda guys. Thank you.
ya, karena episode untuk part 2 ini sudah berakhir. See you next time. Di sini di numpak motor.